Ah iya, lu ketawa emang. Sini, sini, sini. Ah. Ah, mampus lu anjing. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua, kenalin gua Bims Bro dan sepanggil gua Bim Bim. Dan kali ini gua senang banget, kenapa? Karena Dread Out keluar lagi seri terbarunya, iya seri terbarunya. Jadi ini game pertama yang gue mainin, game seri serial game pertama yang gue mainin sampai habis. Kalau lu pernah ngecek channel gue video-video sebelumnya itu ada Dread Out, itu pertama kali gue bikin serial itu dia. Dan banyak banget respon dari subscriber yang minta-minta, bang mainin lagi bang, bang mainin lagi bang. Udah keluar tuh bang yang terbaru, gue aja nggak ngeh gitu udah keluar yang terbaru. Dan juga gue nggak tahu nih si Linda ini nih kelanjutannya si Linda. Gue tahu banget sama nama karakter utamanya si Linda. Si Linda ini nih entah udah lulus sekolah apapun ataupun dia nggak lulus, kebanyakan madol ataupun jadi cabe-cabean ataupun juga dia bisa jadi guru atau apalah. Sekarang gue nggak tahu banget ceritanya bagaimana karena ini game baru banget, minggu-minggu sebelum satu minggu sih keluar. Kalau nggak salah tanggal 25 Maret kemarin baru keluar. Dan sekarang ayo kita mainin aja. Nama profile gue tulis, janganlah, Cimimiu. Cimimiu aja. The logo above visible. Oke, sampai logonya visible. Oke, terangin aja lah, bahaya anjing kalau gelap-gelap. Ah, Dread Out, Keepers of the Dark. Oh, tunggu, gua kecilin dulu suaranya, terlalu gede kayaknya di gua nih. Nah, nanti kebanting sama suara mic gua soalnya. Dah. Ayo kita mainin dulu. Suram anjing ini. Suram. Suram hidup gua main begini. New game. Slot. Enter slot. Cimimiu namanya. Cimimiu. Yep. This place, it's never empty. The power it contains is not pertama diminished. Nih, dia menuju ke rumah yang itu. And its keepers never sleep. Ini di dalamnya ada vulkan Eureka. Ya, gue ingat banget. With all the sacrifices I've made, I will not return empty-handed. Ini setan rajanya. Apa ya namanya nih? Setan merah. Ini dia yang terakhir. It's nanti kalau misalkan lu main Dread Out yang pertama ini yang terakhir melawan dia yang terakhir. Ini namanya si Linda yang gue bilang. Entah makanya gue enggak tahu dia ada lulus apapun dia jadi cabe-cabean. Gue enggak tahu deh. Pokoknya panik motor bertiga anjing ya cabe-cabean. Nah, ini biasanya kalau yang kayak gini nih mati lu masih jalan ke tengah depan situ. Oke, yo. Nah biasa, gue udah ngerti deh. Oke, cepet. Itu teman-temannya yang udah mati, iya udah mati semua. Udah mati semua itu. Satu mobil sama waktu itu yang pertama tuh satu mobil. Coba lu cek video gue yang sebelum ini. Hey guys, kita udah nyampe di stage pertama di rumah ini sebuah nggak tahu gue nggak tahu sama sekali apa, cuman yang pasti sih bisa dia tetap pakai handphone. Yang gue tanya ini udah berapa tahun, kurang lebih udah 2 tahun lu masih pakai baju SMA aja, lu kagak lu kebanyakan madol lu. Baik, kaca biasanya kalau di kayak gak bisa. Lu ada aja sih, kalau kemarin udah keluar lu masuk lagi, penyakit lah. Pintu bisa dibuka kagak sih ya? Kagak ada yang bisa dibuka ini. Ah, ah.
Itu apaan? Lo ngosek-ngosek. Itu serius. Ini apa sih? Bang. Bang. Bang, perkosa aku, Bang. Bang, ane mau nanya nih ya. Ini jalan pulang kemana ini? Kita tersesat surupanya nih, kita nih. Ya, Bang. Bang. Lu apa yang disapu? Lu semuanya lu sapu satu doang gini kagak muter-muter lu. Kapan kelarnya? Haho-haho aja lu ah. Hah? Lagi lu? Gua gebuk sekalian lu. Haho-haho aja ditanyain. Lu kagak rapi-rapi di situ terus. Makan gaji buta lu. Pintu yang mana ini? Ketek bebas lah. Ini apa gua masukin ya? Dia pencet apa sih sebenarnya ini pencet? Kalau nggak salah dulu tuh masuk pintu pencet E deh. Nah, bener kan? Pencet E. Nice. Hah. Oh, loading lagi lah. Tatatan kematian. Siapa yang mati? Ini mana banjir nih? Ah, mulai loh. Tuh ada apa? Ada belut kali. Ah, tuh apa tuh? Ini apa nih? Nah, ini catatan nih. Hah. Aja banyak siapa lewat kamu sampai. Tahu amat. Kita mah kagak ngerti bahasa-bahasa begituan. Ini banyak amat lorongnya sih. Lalu tuh lorong satu. Nih. Nah, dulu dah. Diam dulu di situ. Mau cobain nih. Kedua lorong. Ini kayaknya lebih enak nih di tengah, ya kan? Ini pencet E nih. Are you sure to exit? Collected item. Oh, gua suruh ngider. Nagihin utang. Nah lo. Apa tuh? Apa itu? Diam. Suruh ngider ini. Kita. Gimana jalannya begini? Lu kagak kutuan apa tak kaki lu? Panjang banget ini jalannya. Ada aja sih lu kemarin udah keluar masuk lagi. Ah lo. Ah tuh apa itu? Tuh. Tuh apa? Sini? Sini? Ah iya, lu ketawa emang. Sini. Ah. Ah, mampus lu anjing. Wo, ada kakak adik. Ah, lo kemana? Ah, kagak bisa. Tipu gua. Sini. Ah, bitch. Ah, sini deh. Ah, lo ketawa. Geli amat lo. Sini, ya. Ah, sini lagi. Udah mati lo. Ini apa lagi? Ini lo. Ah lo, gua ditendang anjing. Pelan-pelan bos. Ah. Sini nih, sini lo. Masih ada lagi merah-merahnya nih.
Udah ya, aman nih. Dah. Aman. Ini tempat mandinya siapa sih? Ini banjir loh, makanya jangan buang sampah sembarangan, pada banjir soalnya. Lu Linda, Linda lu ada-ada aja dah. Di sini nih. Bingung lu mau muter-puter aja lu ah. Kita ada kagak ada apa-apa di sini. Udah. Mentok, cok. Belah sebelah sananya kali ya. Udah keluar suara no belah sana. Capean dia. Lari mulu sih. Makanya lu kurang olahraga lu. Apalagi lu. Lu kemana lu? Diam, jangan tawa-tawa. Ah. Siapa ada makan itu? Nguap aja. Ini apa nih? Wah, besi lagi. Kagak bisa lewat kita berarti di situ. Mulai. Mulai. Agak bisa lewat juga. Lu ketawa mulu kagak kering gigi lu apa? Boh, ini oh ini jalan yang tadi di sini nih. Nanti kita ke sini nih. Tuh, cepet amat dia kaburnya. Ah, halo. Sini lagi. Ah. Sini lagi. Sini lagi lu. Udah ya, aman nih. Udah aman kita. Bukan masalah amannya, bingungnya mau ngapain. Apalagi sih? Mana lu? Tawa mulu. Ah. Halo, ayo. Mampus lu, mampus. Mampus lu. Ah. Udah ngapa? Mampus lu, gua ditendang lagi. Ah. Udah ngapa ya? Capek ini kita lari-lari. Udah aman nih. Kok mati lampunya? Kok suaranya? Kok gelap? Nah, gelap loh. Ada lagi sih. Ada gayung lah. Lu muter-muter aja dah ah. Udah capek mata gua nih. Udah jantungan capek lagi anjing.
Oh iya ya. Nick. Nick, kemana sih nih? Lu muter-puter aja lu ah. Ah, mulai ketawa lagi lu. Mulai lu ketawa. Diam ya. Mak. Apa itu? Wei, biji singkong. Biji singkong anjing. Lu diam. Aduh, kesambit lah. Aduh, gimana ini? Aduh, lu kagak. Lu keluar. Keluar. Ketawa. Lu ketawa aja. Dimakan lu. Aduh, disambit lagi. Baru ayo bangun, tong. Dimakan lu. Aduh, disambit lagi. Dimakan, disambit. Lu mati. Udah ngapa? Udah. Oh, gue pencet semua nih. Keyboard gue banting apa perlu? Mati juga anjing. Mana mulutnya bau banget lagi. Lu makannya makan jengkol lu. Gosok gigi. Nah, lu serta. Esker. Spirit. Cepirit. Ini cerita apa lagi nih? Nah ini kan yang ibu gurunya nih, gue bilang dia yang jahat. Dia ternyata kayak semacam pemuja setan lah atau apa. Ternyata dia setannya gitu loh. Nah balik lagi dah. Babang, kita mau tanya nih, pintu yang bener yang mana ya? Kita kagak tahu nih mau kemana. Masalah kita mau pulang aja dah, Bang. Kita mau selfie apa, Bang ya? Berdua nih sini, kita mau selfie dulu kita, nih. Abang, coba ya, Bang. Gantengin dikit mukanya, Bang. Ah, lu PA juga lu, diajak ngomong. Nih, hao-hao nih ntar nih. Kan? Aho. Oh bisa. Tapi udah kayaknya udah kelamaan. Jadi gua lanjutin besok lagi. Masih banyak pintu-pintu selanjutnya kayak 2. Ini coba gua coba 3 ya. Nah, itu masih banyak. Jadi cukup sekian dulu video gua hari ini dan besok gua lanjutin ada 8 pintu tuh. Masih panjang perjalanan anjing. Dan kemarin antara hari Jumat dan hari Sabtu kenapa skip video? Lu bisa lihat sendiri di belakang gua. Sah. Gue baru ngecat kamar sumpah, pegel, asli pegel banget. Ini gue mindahin barang, terus beres-beresin gitu. Dan bagi kalian yang pengen mau room tour, tunggu sebentar, gue lagi siap-siapin dulu. Ada sedikit yang kurang. Janji gue memang 10.000 subscriber, cuman belum selesai. Gue tipenya tipe orang yang kalau gue mau ngasih tahu ke kalian itu yang terbaik, bukan yang terbagus gitu. Jadi gue mau perbaikin dulu semuanya. Nanti setelah selesai nanti baru gue akan room tour bersama cewek gue kalau dia bisa gitu. Dan terima kasih guys yang udah nyempetin nonton video ini. Pusing asli, pala gue udah pusing nih anjing. Mumet, pala gue harus mumet banget. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah video gue. Dan kalau misalkan kalian suka sama yang gue mainin ini, Drip Out, silakan tulis di komen di bawah. Dan perlu gue lanjutin lagi apa enggak? Lebih baik jangan lah ya. Udahlah. Pusing pala gue anjing. Terima kasih guys.
sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Akhir kata dari gue, Gamers Never Happy Jazz. Responsif, peace. Good people, bang. What is this? Eh.